أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نوح الأربعين Nawaitul Arba'in, Nawaitul Aqidah, Nawaitul Iqtidah, Nawaitul Khulwah, Nawaitul Khulwah, Nawaitul Suluk, Nawaitul Suluk, Nawaitul Ghawah, Nawaitul Adab, Nawaitul Saum, Nawaitul Saum. Hadal Masjid, Hadal Jami', Hadal Jami', Ilahi, Ilahi, Anta Maksudi, Anta Maksudi, Warba Kama Selubi, Warida Kama Selubi, Atini, Atini, Mahabbataka, Mahabbataka, Wa Ma'rifatika, Ma'rifatika, Nasru Minallah, Nasru Minallah, Wa Fadul Khair, Wa Fadul Khair, Bistur madad ya Sayyidi, Bistur madad ya Sayyidi, madad ya Imam Urbani, madad ya Imam Urbani, madad ya Rabb. Allahumma arhamni bil Qur'an, Allahumma arhamni bil Qur'an, Allahumma, makanya ikuti, jangan sok barengi, selalu ngeyel. Allahumma arhamni bil Qur'an, Allahumma arhamni Allah, Allah, Ummar, Ummar, Hamni, Hamni, Bil Quran, Quran, Allahumma arhamni Bil Quran, Allahumma arhamni, Ummar, Hamni, Ummar, Hamni, Bil Quran, Bil Quran, Waj'alhuli, Imama, Imama, Wa Nura, Wa Huda, Wa Rahma. Allahumma dzakirni, Allahumma dzakirni, minhumma nasitu, wa'alimni, minhumma jami'u, wa'rusukni, ila, wa'tahu, ana, alaili, wa'ana, annaha, waj'alhu, jaddali, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau belajar itu gurunya ngomongnya apa ikuti. Jangan sendiri. Nah, misalnya yang ngajarnya itu bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ikuti a'u bukan aula. Gudur maupun. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa kok Nabi itu berwasiat bahwa nanti orang-orang baca Quran, guru-guru Quran itu akan datangnya diam bisa memberikan syafaat, pertolongan. Nabi dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, huruf itu akan dilepas. Jadi ketika kita ngaji begini, ini huruf yang kita lancarkan, dia terbang ke langit, dihadapi Gusti Allah dan Gusti Allah melaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke kanjeng Nabi dan Nabi melaporkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus disimpan di langit, kayak burung mau ke dalam sangkar. Tunggu waktunya dia akan dilepas. Nanti ketika dia menghisap,
mereka dilepas, mereka akan mencari tuannya, majikannya, atau orang yang membacanya ketika di dunia. Makanya kenapa kok perlu, penting, belajar tajwid. Supaya kita bisa membedakan huruf-huruf, tajwid-tajwidnya. Karena nanti misalnya huruf ya, apa misalnya huruf sin, kita baca sin, nanti ketika di langit dia bingung, ketika dilepas dia dia tidak terbang ke arah orang itu, tapi dia terbang pada Gusti Allah. Dia lapor, ya Allah aku sin, dunia bukan sin. Nah itu malah bisa jadi masalah bagi orang yang baca tersebut. Makanya pentingnya belajar gitu. Makanya kenapa kok Gusti Allah itu senang melalui Nabi menyampaikan orang itu yang utama itu dia dia mempelajari Quran dan mengajarkannya, mengajarkannya kayak begini contohnya. Tapi dalam lagi lagi jadi ilmu-ilmu di dalamnya ilmu fikih, tapi dalamnya lagi ilmu-ilmu hakikat, tapi dalamnya ilmu-ilmu ma'rifah. Awalnya belajar ilmu baca tulis begini kulit dulu, setelah itu baru belajar tentang fikih karena Islam fikih syariah, dalamnya Islam syariah. Nanti nak terus belajar, diajari dengan baik, ikut bimbingan, masuklah ke toriko, nanti masuklah ke ilmu hakiko, setelah ilmu hakiko, supaya tahu dalamnya Quran, boleh azimah, kesungguhan niat belajar, bukan belajar-belajaran kayak situ, tak niat bilang, makanya ngajari capek, emosi. Nah terus, azimah itu kesungguhan, karena sudah melewati berbagai fase dari baca tulis toh masuk ke dalam Islam tadi dari baca tulis ketemulah ilmu fikih syariah, makna ketorikoh, maka ilmu hakikoh, ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah, dari baca Nabi itu tertarik kata ilmu Islam itu berarti dalam luas itu dari situ baru azimah kesungguhan hati belajar sungguh-sungguh bukan setengah-setengah kayak situ. Ngelan gitu, sok tahu begitu terus salah terus karena ngelan, karena sok tahu. Nah, azimah, sungguh-sungguh azimah itu berarti itu guru, misalnya guru ngomong aja api, api gitu, misalnya a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah orang-orang sampai azimah dia, dia mengatakan sama a'udhu billah, bukan a'udhu billah itu aja udah menunjukkan sinalnya ngaku sing, tapi bin emosi terus siapa yang tamir kok. Nah azimah gitu, beneran barulah nanti tunjukkan ilmu ma'rifah. Dasarnya dari ini, dari Quran. Jadi nah ditanya apa dalilnya ilmu Islam Al-Quran, apa dalilnya ilmu syariah Al-Quran, apa dalilnya ilmu thariqah Al-Quran, apa dalilnya ilmu hakikat Al-Qur'an, apa dalil ilmu azimah Al-Qur'an, apa dalil ma'rifah Al-Qur'an, semuanya ada dalil Al-Qur'an. Nah itu dibuka ya sampai kapan enggak selesai, kalian bunyi panjang. Kecuali nak sinaune, jadinya beneran, enggak setengah-setengah ke situ. Ulangi, a'u. A'u bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, makanya nanti dari situ sudah meninggal, situ akan nyesel, nyesel apa, nampu dulu gak serius belajar, apa gak suruh baca Quran, suruh gak suruh zikir, kenapa gak suruh ngikuti. Terus ini. Ya ayuhan nasu. Ini apa ini? Ya. Nun. Nun? Jawabannya ini Nun ada jawabannya nah, Nun wabu mana wabu apa ini tajid. Iya kalian di otak sampean ini dulu pernah belajar apa huruf-huruf apa namanya Arab huruf apa bijaknya tajwid juga sempat belajar tapi sekarang udah lupa. Cuman taunya huruf-huruf besar sebagai besar tok, ya kan? Ulangi. Ya
ayyuhan nasu. Ini apa ini? Nun, nun lintas jiti. Jadi ha ketemu nun lintas jiti jadi apa ini? Buna. Buna itu berengeng. Ya ayyuhan na. Nun patah na. Terus kenapa kepanjang? Karena ada ayunya. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi. Yuk ulangi. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi Kholakakum walladzina min qabli likum terus la'allakum tattaqun. Jadi kurang lebih begitu tadi pas baca apa Quran ini begitu. Makanya mereka disebut warufnya dengan benar, mereka senang terbang ke langit. Tapi busur senang. Sohe, gitu. Betul. Tapi kalau hurufnya dibaca salah tidak sesuai dengan hurufnya, dia bingung. Ke langit juga bingung, ke bumi juga bingung. Terus, Alladhi ja'ala lakumul ardo untuk puluhnya terus keluar ardo firo sawu was sama abina ya, kecuali nah ini mau disambung ke huruf berikutnya baru au abina au gitu. Tapi nah mau berhenti di sini ya a terus wa ang jala minas sama ibama'am wa'ah apa ini? Sama-sama tambahin wa'am jala minas sama ima'am fa'ah roja bihi binash baik wa anzala minas sama sinnya biasa cetek c jangan sok itu sok yang disebut minas sama nah, ulangi wa anzala minas za wa anzala minas sama iwa apa ini kok ulangi lagi salah ulangi wa anzala minas salah apa ini wa anzala itu apa kebiasaan buruknya begitu
Kalau udah dibetulin, diulang lagi salah malahan. Nggak mau nginget-nginget, oh tadi ini salah, yang benar tadi ini za. Nanti suruh mulai lagi, bukan za. Nangi. Wa anzala minas sama iu. Iu apa? Ima. Ima, nangi. Wa anzala minas sama iwa ma. Salah lagi. Ima. Ima kok, ima iwa nanti terus. Nangi. Wa anzala minas sama ima ang. Salah. Makanya jangan buru-buru. Wa anzala minas sama ima ang. Ini panjang becek. Ini alifnya panjang, hidupnya sempatannya juga panjang. Nangi. Wa anzala minas sama'i ma'an fa'ah 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 roja bihi minas sama'ro minas sama'ro minas sama'ro tiris 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 pol pon pon pol pon lakum ya pala taj'alu lillahi an dar apa ini an dar 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 nangi. Wa an apa ini lagi pala pala nangi pala taj'alu lillah sana pala taj pala taj terus alu alu lillahi ang apa ini dan kata dan kata dan ini roh dal fata. Dal fata bacanya apa? Dan. Ya, bilangnya dan. Dan, dan, dan. Dal fata. Dan. Ini ada alifnya, jadi panjang. Mangi. Fala taj'alu lillahi an dan anda tahu wa antum ini pak ini belum apa dengan wa antum wa antum ta'lamun 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 terus wa in kuntum ini dengan semua dengan wa in kuntum fi raibin imma najal nun ketemu za di tasjiki nun patah ketemu za tasjiki jadi nazzalna nazzalna lagi wa in kuntum fi rob wa in kuntum fi rob apa ini? Roy Roy bin Roy salah Roy wa in kuntum fi lagi wa in kuntum fi raidin mimma najalna apa ini tadi? Najalin lagi wa in kuntum fi raidin mimma najalna ala ab ina fa 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 tu isu rotin min misli misli min misli min misli min misli ya terus ini
Wad'u syuhada. Ya. Dulu itu pas orang-orang pada tersebut, kata orang-orang yang menyampaikan ke kita, mereka bisa mengusinasi kandar kepada kita itu belum bilang. Kan kalau kita dibuka, salah satunya yang mengusinasi ceritakan itu, dia ini kalau baca Quran itu katil fasyid. Dulu begitu kata orang-orang yang dipesenin untuk menyampaikan ke kita. Nangi. Wad'u syuhada. Terus ada akum min dunillahi In kuntum so tiap hari ya. Wa illam taf'alu walan apa kok pakai tambahan? Makanya pantesan kalau disuruh apa pasti iblis, pasti reset. Kalau enggak, ini perlu sendiri boleh salah semua. Kalau enggak dikurangi, ngaji juga begitu, enggak ada huruf nunnya ditambah-tambahi dari tadi. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati wal hijarah ya. Terus uidat U'iddat lil kafirin ya. Wabashiril ladhi Salah ulangi. Wabashiril ini apa ini? Belum apa ini? Shin. Jadi Wabash ya, itu betul. Wabashiril ladhi amanu wa amilus solihati solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar bagus. Kullama apa ini? Zaa. Kullama ruzikau min salah, jadi contohnya malah ngabur. Bani
Kullama ruzikau za zi ruzi ruzi bangi. Kullama ruzikau apa ini? Kof u dom kof ketemu aku u iya bangi. Kullama ruziku u Bangi ulama ruziku min ha ruziku ruziku min ha min samara min samaratir rizq samaratir rizq samaratir rizq ha terus pa no. Ini lam ini tidak berhenti sampai ini. Kalau tadi berhenti irisuko berarti mulanginya dari sini. Dan kalau apa baca tidak langsung ini, tapi mulangi dari huruf kalimat di belakang ini. Bisa dari gini. Irisuko ko luhada. Yuk coba yuk. Alon hadalladhi panjang hadalladhi ruzik ya namin top lu cepat pembelu wa pembelu wa pembelu wa as apa ini? Wa'atu Wa'atu Fihi. Oke, nanti kalau itu cari Quran yang Wa'u yang standar aja ya, biar gak bingung ya. Iya, apa ini? Wa'utu Wa'utu Fihi. Lagi dari sini Alladhi Ruzib la min qab lu min qab min qab lu wa atu ah tapi salah kemudian bilang balas di sini alladhi ruhi la apa ini pola ruzib la ruhiyat la lagi ruhiyat la min qab lu qab lu cepat Qabluwa'atu Wa'at Jangan wa'atu, ini alif berain Qabluwa'utu Ya, wa'utu Jangan wa'utu Wa'utu Ya saja Wa'utu fihi Apa ini? Mutasabsha Mutasabiha Alladhi Ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum. Nanti kalau udah belajar begitu, ini belajar materi dulu ya, tapi kalau nggak enak baru mengajari. Walahum fiha azwajun panjang azwajun Azwajun mutahharah mutah mutah toh 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 salah toh tutup mulutnya toh ulangi toh mutah mutah ah itu betul toh arafuahum fiha apa ini oh Kho Ya, panjang Kho Kho Likun Lagi Kho Kho Ya, coba panjang Kho Likun Ya Gimana ya Terus Inna Allah La Yas Lagi panjang La Yas Tah Di
Ayyabr. Bukan ka. Bo, yabr. Yadu. Ya. Ayyadu. Terus? Riba masalam. Masalam. Tak. Masa. Lama. Terus? Ya'u. Dut. Tang fama faukoha. Ya, bagus. Terus? Wa'ammaladina aman. Ini alif bukan ain. Tadi kan orang itu baca alif, baca ain. Ain baca alif. Banyak sekali. Di maklam juga begitu. Lagi. Wa ammal ladina amanu wa ya lamun na anna na annahul ya terus haqqu terus mir rabbihim wa ammal ladzi binti min rabbihim terus tarik nafas baca ini wa ammal ladzina kafaru wa yaquluna madza ini yang panjang ini sempat aradallahu bihada masa apa ini? Masa ya bangi masalah ini loh masalah terus yudin lu bihi kasiron nah ini kasiron tak masalah yudin lu bihi kasiron wa yahdi bihi kasiron atau kasiro atau kasiro wa ma yubillu bihi illal fasiqin di sini yubillu bihi kasiro rau bihi kasiraw wa ma yubillu bihi illal terus fasiqin sin fasiqin terus alladzina harus jelas. Ya. Tallahi. Mimba. Terus dimi sa-ta-ti-ti-ti-ti tangi nim-ga dimi sa-ti waya apa ini? Bayar
apa ini kok? Terus kenapa wayak-wayak? Wayak, Pak. Itu yang betul. Mengi. Wayak-tong-una. Sudah betul, Mengi. Oh, sudah betul. Mengi. Wayak-tong-una. Amarallahu bihi ayyu sholaw cepat ayyu sholaw cepat ayyu sholaw salah, ini betul masalahkan ayyu sholaw ini cepat ayyu sholaw dan malas ini kerja cepat-cepat. Makanya jangan ngeyel. Apabila pengeyel. Jadi nanti kita nggak bisa juga ngeyel juga kan. Ayu sholat bayuf silangi. Ayu sholat bayuf. Iya betul. Ayu sholat. Ayu sholawat. Sholawat. Seperti ini ayu solawayu ayu solawayu so nah solawayu situ ulangi ayu solawayu ayu solawayu situ solawayu yuf solawa yuf dan solawa wa yuf mana banyak lagi ayu solawa yuf situ nafil aw nah terus ula ikahu mul khosirun ya terus Kaifa tak ya ulangi kaifa tak furuna billahi wa kuntum terus apa ini kau apa ini mem nah kalau alif patah ketemu mem mati jadi awa seruntul ketemu mem malah awa tapi udah salah kok malah alif patah sebut apa alif patah ini loh alif patah ini sebutannya apa alif patah tinggal bilang a bulat-bulat alif patah a ketemu mati jadi amin itu yang betul bukan mimnya dihilangi malahan bang dari sini wa kuntum amu wa tam wa ya stop, kita ada berhenti. Ulang lagi. Wa kuntum amwatan fa'ah yakum. Terus tarik nafas. Summa yumi. Apa ini? Summa yudhikum. Iya, kenapa kok dibaca sa? Itu yang bilang salah dia, bro. Makanya dibetulin. Jangan pas udah baca betul sampai ini salah, suruh ngulangi lagi udah
udah apa capek malas nanti asal langsung ya malah salah malah bisa lagi ke sini summa yumi tumpung summa yumi tum salah ini summa summa yuhyikum summa ilaihi turja'un yatul huwalladhi olah ho disepelekan makanya enak ada negatif dari kemarin dari ini ho ya ho bukan langsung disuruh lagi no asal oh itu namanya sepelekan main tetap salah harus sebut nama yang betul. Itulah kenapa kita belajar ngaji bukan asal-asalan. Kho ya kho, tidak bisa asal-asalan. Lagi, huwalladhi kholak panjang. Huwalladhi kholak kho. Kho, lagi. Huwalladhi kholak kholakum. Apa ini? Kholak kholakum. Ini loh ini. Kho, lam. Ini loh. Tutupi sekalian ini biar lihat. Kok? Oh. Lam lam. Lagi ke sini. Walladhi olako. Salah. Walladhi ho lako lakum. Dengeng. Lakum. 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 Mafil apa ini? Lakum ma lakum ma lakum mafil ardi bi bi terus jami'an berarti dengan jelasin lagi jami'an summa jami'an